Selamat datang di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Salah satu potensi daerahnya adalah coklat. Di sini, kita bisa menemukan coklat terbaik yang dihasilkan oleh para petani yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Kita juga bisa belajar secara gratis untuk membuat coklat yang pengolahannya dimulai dari biji kakao asli Indonesia. Ya, tak perlu jauh-jauh belajar membuat coklat hingga ke luar negeri, karena di Palu, Sulawesi Tengah, ada rumah coklat. Kita bisa melihat langsung setiap detail proses, mulai dari pemilihan, penyangraian atau roasting selama 45 menit, pengupasan kulit, penggilingan, penghalusan, pengaturan suhu, pencetakan, pendinginan, sampai pada tahap akhir yaitu pengemasan. Biji coklat dari petani kemudian diolah di rumah coklat, lalu dimanfaatkan oleh industri kecil dan menengah menjadi produk siap jual yang kemudian bisa kita lihat hasilnya di showroom rumah coklat. Pemerintah Palu memfasilitasi semua industri kecil dan menengah lokal yang memproduksi coklat dengan bahan baku terbaik dan terjangkau agar produk coklat Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan semakin dikenal oleh masyarakat luas, bahkan sampai ke seluruh dunia. Mari kita dukung produk dalam negeri.